Persiapan kegiatan secara tatap muka, maka anak-anak ketika akan pergi ke madrasah supaya mempersiapkan buku-buku yang harus dibawa. Buku-buku modul, kemudian buku-buku modul pembelajaran hari itu. Ini contohnya, kemudian buku-buku tulis dan alat tulis. Semuanya dipersiapkan sendiri untuk digunakan sendiri dan tidak diperkenankan untuk meminjam kepada teman dalam rangka menjaga supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi sekali lagi, buku modul, kemudian buku-buku yang lain yang diperlukan pada hari itu supaya dibawa sesuai dengan jadwal mata pelajaran hari itu. Selain itu, anak-anak juga harus mempersiapkan alat peribadatan, yaitu harus membawa perlengkapan sholat untuk anak perempuan, membawa sajadah dan juga membawa mukena, kemudian membawa tisu basah dan tisu kering, membawa minuman sendiri, harus dibawa, ya harus bawa minuman sendiri, di kantin tidak menyediakan dan kalian tidak diperkenankan membeli. Kemudian membawa makanan sendiri dari rumah, jajan sendiri dari rumah, mengenakan masker dan mengenakan face shield. Ya, ini memakai masker dan mengenakan face shield. Membawa makanan dari rumah, membawa minuman dari rumah sendiri, membawa tisu basah dan tisu kering, membawa alat peribadatan, mukena dan sajadah untuk anak perempuan, dan memakai kopiah untuk anak laki-laki. Nah, anak-anakku, ini adalah contoh teman kalian yang sudah siap untuk berangkat ke madrasah, yaitu menggunakan masker, menggunakan face shield, dan seluruh perlengkapan mandiri, seluruh perlengkapan sendiri sudah berada di dalam tas, sudah disiapkan seluruhnya di dalam tasnya. Ya, mulai dari buku-buku dan juga keperluan peribadatan serta keperluan sendiri seperti bekal, minum, makan, tisu basah, tisu kering, dan yang lain-lainnya. Anakku, setelah kalian sampai di madrasah, perhatikan kalian harus tetap menjaga jarak antara satu teman dengan teman yang lainnya. Kemudian nanti Bapak Ibu Guru akan melakukan pengukuran suhu tubuh kalian. Kemudian, ya secara bergantian, ya. Setelah melakukan pengukuran suhu tubuh, kalian bisa melaksanakan cuci tangan dengan menggunakan sabun yang sudah disediakan. Secara benar, ya, mencuci tangannya secara benar. Jangan lupa, semuanya harus tetap mengikuti protokol kesehatan, menggunakan masker, mengenakan face shield. Ya, face shield tetap digunakan. Ya. Perhatikan, tetap menjaga jarak. Tetap menjaga jarak seperti ini. Kemudian mencuci tangan. Ya. Thank you.
kalian masing-masing, ya. Dan setiap hari tempat duduknya, setiap kali kalian duduk, tempat duduknya tidak boleh berubah. Sekali kalian bertempat duduk di situ, maka seterusnya itulah tempat duduk. Itu ditujukan supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti itu. Nah, setelah tas kalian letakkan, kalian segera bangkit untuk menuju ke musala, ke masjid, untuk melaksanakan kegiatan pembiasaan setiap hari, yaitu melaksanakan sholat duha dan pembacaan surat Yasin serta tahlil serta membaca asmaul husna. Ketika berjalan pun dengan tetap menjaga jarak, menjaga protokol kesehatan, tidak diperkenankan saling berangkulan ataupun saling berpegangan tangan dengan temannya. Ya. Materi pada hari itu. Ya, demikian anak-anakku. Jadi seperti ini, kalian tetap mengikuti pembelajaran sebagaimana biasa, tetapi tetap dengan memperhatikan menegakkan
face shield tidak boleh dilepas, harus tetap digunakan selama pembelajaran dari pagi sampai selesai pembelajaran di madrasah, bahkan sampai di rumah. Ya, kemudian setelah selesai pembelajaran, anak-anakku bisa meninggalkan madrasah dengan tetap menjaga jarak, dengan tidak bergerombol, dan langsung pulang ke rumahnya masing-masing. Tidak ada yang main-main ataupun tidak ada yang nongkrong di manapun tempatnya. Jadi langsung menuju ke rumahnya masing-masing supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Lalu pada saat istirahat pembelajaran, kalian bisa menikmati dan menuju ke rumahnya masing-masing.